Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini ada yang menarik nih, sobat petani padi lokal, yang akan kita ulas, yaitu ekstrak bawang putih untuk membuat insektisida dan juga bakterisida sekaligus fungisida. Banyak nih manfaatnya. Oke ya, sudah tahu kan insektisida itu apa, fungisida dan bakterisida itu apa? Kandungan dari si bawang putih ini yang sering kita konsumsi hampir setiap hari ya, cuma kita tidak tahu manfaatnya dan cara penggunaannya. Oke, mari kita ulas. Dari bawang putih ini, senyawa kimianya yang terkandung dalam bawang putih antara lain tanin, minyak atsiri, dialil sulfida, alin, alisin, dan enzim alinase. Walaupun mungil ini, tapi manfaatnya juga banyak ya. Baiklah, untuk cara kerja dari bawang putih ini sendiri, yaitu untuk yang pertama penolakan atau repellent. Penolakan yang dimaksud di sini adalah penolakan daripada hama tersebut tidak akan terserang pada kita. Dan yang kedua ini bersifat sebagai insektisida, nematisida, fungisida, dan antibiotik. Ini yang sangat penting ya, antibiotik dalam padi itu perlu ya, supaya padi kita tahan terhadap segala hama yang berasal dari internal ataupun eksternal dari padi kita sendiri. Oke, untuk proses pembuatannya silakan ikuti video saya yang lebih lanjut ini. Nanti saya akan mengaplikasikan ke sawah saya sendiri. Nah, sebelum itu ada juga yang mencampur dengan minyak makan dan juga sunlight ya, atau cabut sabun colek. Ini kegunaan dari kedua bahan tersebut, yaitu untuk perata dan perekat saja. Cuma untuk saya sendiri, saya tidak menggunakan itu, yaitu cukup dengan bawang putih saja karena kandungannya sudah sangat banyak. Oke, let's go. Oke, untuk takarannya, bawang putih sebanyak 0,5 oz dan air mineralnya sebanyak 600 ml. 0,5 oz bawang putih ini bisa kita aplikasikan sebanyak 1 tangki air, yaitu 16 liter air. Tuangkan ini. Nah, sebelum kita saring, maka kita diamkan dulu selama sejam atau 45 menit juga boleh ya. Nah, setelah kita diamkan dan setelah kita saring, lalu kita menuangkan ke tempat atau ke wadah yang akan kita bawa ke sawah. Ini yang saya diamkan selama 1 jam lebih sedikit ya. Oke, setelah kita ekstrak bawang putih tadi sekitar 1 jam ya, lebih kurang, dan saatnya untuk kita pengaplikasiannya. Oke. Ini dia ekstrak bawang putihnya yang sudah saya masukkan ke dalam botol ini. Botol ini sekitar 200 ml ya. Langsung kita tuangkan untuk satu tangki ini. Kita tuangkan 200 ml ini untuk satu tangki air 16 liter dan kita mengisikan air. Target utama dari ekstrak bawang putih ini adalah yang saya aplikasikan sekarang memang untuk insektisida, yaitu untuk mengusir ulat penggulung daun dan menghancurkan larva atau telurnya yang menempel di daun padi untuk tidak menetes. Untuk waktu penyepreannya, baik di pagi hari ataupun di sore hari, dan saya aplikasikan ini di waktu sore hari karena biar ekstrak bawang putih ini langsung terserap di malam hari. Dan penyepreannya pun jangan sampai melebihi dosis, nanti takut membahayakan bagi padi sendiri ya. Oke, sahabat petani padi lokal, mari kita aplikasikan obatnya.
Oke, sahabat petani padi lokal, kita sudah melakukan pengaplikasian tadi ya. Ini sudah selesai untuk satu tangki saja untuk sore ini karena tidak tercover kalau kita melakukan terlalu banyak karena hari pun sudah sore. Nah, silakan kawan-kawan coba praktekkan seperti yang saya lakukan ini. Karena ini tidak berbahaya untuk padi. Kandungannya pun sangat bagus dan bahannya sangat murah dan mudah didapatkan. Jika video saya ini bermanfaat untuk sahabat petani padi lokal semua, maka silakan like, share, and subscribe channel saya untuk informasi-informasi ke depan, karena saya akan juga akan melakukan beberapa teknik orang zaman dulu, yaitu dedaunan untuk mengatasi mengatasi daripada ulat, walang sangit, dan beberapa jenis lainnya dengan obat alami.